Bapak Tuan Politik Kadin Jawa Barat optimis manfaat anu bisa dicangking ku pihak pengusaha tina prak-prakan pemilu tahun 2024. Kadin Jawa Barat meharap pihak politisi leuwih ngamanfaatkeun mangpirang produk lokal keur unak-anik pemilu kawas percetakan konsumsi tepi ka kaos. Kadin Jawa Barat yakin prak-prakan pemilu gede mangpaat naker pangusaha di sakuliah Jawa Barat. Eta halte diebrehkeun ku Wakil Ketua Widang Kominfo dan Investasi Kadin Jawa Barat, Mahfudi. Pihakna optimis prak-prakan demokrasi rea anu dipalanjakeun. Mahfudi miharep pihak politisi leuwih rea ngamangpaatkeun produk lokal ti mimiti percetakan konsumsi tepi ka unak-anik kaos-kaos. Mahfudin miharep Kadin dipahing jadi partisipan atawa mihak ka hiji kelompok. Dirina miharep Kadin jadi panang tayung dunia usaha. Optimis karena yang namanya pesta selalu banyak hal yang dibelanjakan kan. Jadi kita berharap dalam pesta demokrasi ini jujur saja dunia usaha banyak mendapatkan manfaat. Jadi, cuma itu aja, saya berharap kita tidak partisan. Partisan memihak pada satu kontestan dan sebagainya. Dan harapannya belanja politik ke produk-produk lokal ya, Pak? Kita juga berharap produk-produk lokal lebih dimanfaatkan oleh teman-teman politisi ya. Apakah itu cetakan, terutama cetakan yang mungkin akan banyak. Terus kemudian juga konsumsi, belanja kaos, fashion dan sebagainya. Sajroning itu Ketua Kadin Jawa Barat Cucu Sutara ngebrehkeun rasa syukurna dumeh ekonomi Indonesia utamana Jawa Barat leuwih motekar tepi ka umur Kadin anu ka 55. Dirina ngerong konci tina eta hal nyaeta sinergi sarta kolaborasi secara inklusif turta progresif. Dirina meredih pangusaha sareundeuk saegel ngawangun Jawa Barat leuwih hade deui. Mari kita bersatu. Mari kita harmonis untuk membangun Jawa Barat terbaik, ya. Membangun Jawa Barat lebih bangkit. Kita harus satu, tidak boleh ya. Mari, tanggung jawab kita adalah bagaimana Jawa Barat bisa lebih dari provinsi lain, malah setara dari provinsi yang sudah maju. Ya harus bangkit, harus maju. Kalau tidak mau, kuncinya harus satu. Seluruh penguasa, pengusaha, seluruh stakeholder, termasuk asosiasi, mari bersama-sama untuk bangun Jawa Barat. Kita dorong pemerintahan untuk lebih implementatif dalam program kerja nyata. Cucu Umajak sakumna pangusaha bebarengan ngawangun Jawa Barat sarta ngarojong pamarentahan keur ngaraharjakeun masyarakat Jawa Barat anu adil. Budi Hartati, Bandung TV.